Okey, kamu buat dulu dia punya kotak apa? Untuk kotak segi empat tepat untuk separuh parabola yang berukuran 70 dengan 115. Okay, kemudian kalau kamu nak buat elips dulu, tengok ukuran dia kan dah dapat 40 dengan 60. Paksi major dengan minor dia. Jadi boleh terus buatlah dia punya dua sukuan bulatan. Dengan 60. Okey, kalau tak mau tersilap nanti tolong label lah. Dekat sini adalah A dan dekat sini B. Jadi elips ni adalah sama daripada A sampai B saja. Jadi daripada titik A sini sampai ke sini. Okey. Sini sampai ke sini. Okey, bahagikan dua sukuan bulatan tu kepada tiga bahagian. Okey, yang ni melintang. Sebab apa melintang? Okay, sebelah dalam dia tengok kedudukan atau apa bentuk elips tu lah. Dan yang menyentuh bulatan sebelah luar. Mereka. Ini akan melengkapkan lah. Okay, bentuk elips yang didapati. Okay, dah settle bahagian elips. Okey, sebabkan kita nak lukis semula pencontoh, jadi pastikanlah kamu ikutlah garisan objek yang nak perlu diterangkan. Kita ikutlah bentuk. Rajah dekat bahagian atas ni. Kalau kamu tengok bahagian atas ni disambung. Okey. Bahagian sini. Dan juga bahagian sebelah sini. Okey, jadi dah ada garisan objek untuk suku elips. Juga garisan lurus bahagian sebelah sini. Kalau nak labelkan boleh. Sini C. Sini adalah D. Okey, dan daripada maklumat soalan dia juga tulis O, D. Kat sini O. O, D adalah paksi simetri. Jadi secara tidak langsung titik D ya. Titik D ini adalah mercu. Mercu bagi separuh parabola. Jadi bila dah tahu kedudukan mercu,
Kita mula daripada mercu lah untuk buat nisbah. Kepada empat bahagian. Satu, dua, tiga, empat. Okay, jadi sisi yang bertentangan ataupun okey, sisi yang bertentangan ni C especially bertentangan dengan mercu, kita akan garis ke arah mercu. Dan last kali satu, dua, tiga. Tiga dengan nombor tiga, dua dengan nombor dua, satu dengan satu. Okay. Tiga, dua, satu. Dan lengkapkanlah lengkung parabola. Okey, dah siap dah lengkung parabola.